Sebuah video viral yang merekam pria diduga oknum camat Pemulutan Barat dengan seorang wanita yang sedang melakukan perbuatan mesum di dalam ruang kerja sang oknum camat. Inilah video berdurasi kurang lebih 7 menit yang terekam CCTV kamera pengawas di ruangan kantor camat Pemulutan Barat. Dalam video ini terlihat terduga oknum camat Pemulutan Barat inisial A diduga melakukan perbuatan tidak bermoral bersama pasangannya inisial S yang merupakan bawahannya di Kecamatan Pemulutan Barat. Atas adanya video ini, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyatakan jika pihaknya baru mengetahui pada hari Minggu lalu dari berita yang beredar di media sosial. Karena posisi libur, pihaknya tidak dapat melayangkan surat pemanggilan kepada oknum camat Pemulutan Barat tersebut. Dan baru Senin siang ini, surat panggilan oknum camat Pemulutan Barat dilayangkan guna mengetahui kronologi sebenarnya. Kami hari ini telah membuat surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara camat yang sesuai dengan di berita yang viral ini. Ya. Tapi kami belum bisa menyebutkan camat, misalnya camat kecamatan ini, tapi tetap kami akan selidiki, karena kami tidak akan termitigasi dan lain sebagainya dari media dan lain sebagainya. Kami akan bekerja sesuai dengan aturan, peraturan perundang-undangan. Jika ini terbukti, maka akan kami tindak lanjuti melalui bekerja sama dengan BPKSDM, terutama untuk sanksi-sanksi di kepegawaian. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ke depan ketika ini fakta. Ahmad Romawi, Pal TV.